Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga di Hukum Rimba Official. Kali ini saya akan membahas tentang cara berkembang biak parteogenesis. Oke, langsung aja. Parteogenesis adalah proses telur atau berkembang menjadi individu ular tanpa dibuahi oleh ular jantan atau aseksual. Sebenarnya parteogenesis ini lebih ke bukan hanya ular ya. Jadi semua hewan juga bisa mengalami parteogenesis. Lanjut. Jutaan tahun lalu hewan sudah memiliki kemampuan parteogenesis. Berkembang biak melalui parteogenesis adalah upaya terakhir dalam menghadapi kondisi yang sedang genting. Contohnya, di suatu populasi sulitnya ditemui pejantan atau male, maka akan ada kemungkinan bisa terjadi parteogenesis. Memang, parteogenesis ini lebih menghemat energi untuk si betina tanpa harus mencari jantan untuk berkembang biak. Hanya saja, ada banyak resiko tentang hasil dari parteogenesis ini sendiri. Mulai dari anak yang cacat, kelainan genetik, dan tubuh yang rentan terhadap penyakit dibanding hewan yang berkembang biak dengan secara bervariasi atau secara kawin. Bisa diartikan, parteogenesis ini adalah suatu individu yang mengkopi dirinya sendiri, dan pada umumnya, hewan dengan keahlian parteogenesis adalah hewan penterbrata. Namun, tidak dipungkiri hewan selain itu juga melakukan hal yang sama tergantung situasi dan kondisi yang dialami. Untuk saat ini, parteogenesis kebanyakan dilakukan oleh hewan-hewan yang kecil seperti penterbrata. Dan untuk ular, saya ada contoh dua ular yang berkembang biak secara parteogenesis. Yang pertama adalah ular kawat biasa atau common blind snake, Rhabdopus braminus, dan ular karung Papua atau Acrocodrus arafurae. Kesimpulannya adalah suatu individu dengan kemampuan berkembang biak tanpa dibuahi. Itu adalah kesimpulan dari kata parteogenesis. Jadi, parteogenesis ini hewan dengan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk sejenisnya. Tidak hanya ular ya. Jadi, semua hewan bisa, tergantung situasi dan kondisi, bisa disebabkan suatu keterpaksaan yang mendesak karena populasi atau kemampuan yang dimiliki sesuatu individu. Gitu.
Yang tadi itu adalah contoh dua ular yang saya ketahui tentang parteogenesis. Mungkin ada yang tahu juga hewan reptil atau hewan lain yang berkembang biak dengan cara hal yang sama, bisa komen di kolom komentar. Kita sharing aja tentang dunia reptil, tentang hewan-hewan, tentang alam, dan tentang semuanya pokoknya kita komentar aja. Maaf bila ada sedikit kata atau tutur kata yang salah. Karena di sini kita bukan untuk istilahnya, kita di sini tuh untuk belajar, saling belajar atau sharing tentang dunia hewan-hewan, alam, semuanya. Kita akan sharing semuanya. Mungkin cukup sekian video tentang parteogenesis kali ini. Saya Rangga dari Hukum Rimba Official. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.